grow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo pada laga pekan kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023 di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi pada Minggu 31 Juli 2022. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengatakan ini menjadi kesempatan bagus untuk timnya meraih poin pertama. Sebelumnya, Macan Kemayoran harus takluk 1-0 dari sang juara bertahan Bali United pada laga pembuka. Doll menjelaskan, tim kepelatihan telah melakukan evaluasi dari kekalahan itu dan persiapan tim untuk melawan Persis Solo adalah memperbaiki penyelesaian akhir. Persiapan di minggu ini semua fokus pada finishing. Karena pertandingan minggu lalu kami tidak berhasil. Kami sudah sampai di depan kotak penalti tapi tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada, kata Thomas Doll. Lebih lanjut, juru taktik asal Jerman itu mengungkapkan mental para pemainnya sudah siap tempur. Macan Kemayoran menargetkan kemenangan dan merayakan dengan The Jackmania. Persija Jakarta sendiri kedatangan amunisi baru di posisi penyerangan, yaitu Abdullah Yusuf Helal. Dan Thomas Doll terpukau melihat permainan Rico Simanjuntak saat melawan Konburi FC pada pekan lalu. Rico sendiri menyumbangkan 1 assist dan 2 gol. Thomas Doll memastikan akan menurunkan Rico Simanjuntak tatkala bertemu Persis Solo. Persis Solo sendiri sedang berada di posisi yang sangat sulit setelah mendepak 2 pemain asing mereka, yaitu Gerard Artigas dan Aaron Evans. Keduanya didepak manajemen Persis Solo setelah melihat permainannya yang kurang baik. Ini akan menjadi angin segar bagi Macan Kemayoran yang turun dengan skuad lengkap. Kira-kira berapa skor nih di pertandingan ini? Tulis di kolom komentar ya.